السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر pada الله سبحانه وتعالى pada hari ini hari Sabtu 13 ربيع الأول 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita perbaiki dulu tempat duduknya, mohon yang di tengah saya bisa diisi. Silahkan. yang di samping ke tengah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Khasaisun nabi artinya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh atau sebuah kitab yang berjudul Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ghayatus Sul Fi Khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kitab ini ditulis oleh seorang imam yang bernama Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Beliau mempunyai gelar Sirajuddin mempunyai kunyah Abu Hafs Al-Ansari dan dikenal dengan Ibnul Mulaqqin. Beliau adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Karena wafat pada tahun 804 Hijriah. yang dikenal dengan Ibnul Mulaqqin. Dan beliau termasuk dari ulama bermadhab Asy-Syafi'i. Dan min akabiri termasuk dari ulama pembesar dari madhab Asy-Syafi'i. Dan beliau mempunyai kitab judulnya tadi Ghayatus Sul fi Khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini beliau tulis dalam empat bagian. Arti dari judul buku ini ghayatus sun puncak kemuliaan dalam kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tema kita keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tema ini nantinya akan membicarakan tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan ini menunjukkan tentang ketinggian kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah membagi kitab beliau menjadi empat menjadi lima bagian. Bagian yang pertama, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara kewajiban, hal-hal yang diwajibkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diwajibkan kepada selain beliau. Yang kedua, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal hal-hal yang diharamkan. Ada beberapa perkara hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diharamkan di dalam syariat lain. Yang ketiga, hal-hal yang dikhususkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam perkara yang mubah-mubah. Perkara hal-hal yang mubah. Yang keempat hal-hal atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam perihal muajizat, kemudian keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, baik bagian yang kelima yaitu. penulis menyebutkan beberapa hal tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang saya sebutkan tadi, itu lima bagian. Yang pertama keistimewaan dalam perihal hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram, hal-hal yang mubah, dan keistimewaan dalam perihal mu'jizat. Kemudian yang kelima keistimewaan-keistimewaan lainnya. Kita ingin membahas tentunya tidak cukup satu kitab karena jumlah halamannya 306 halaman. Kita ingin bahas dulu dari bagian yang keempat yaitu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat, kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh seorang pun dari para dari manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ketinggian kedudukan beliau. Yang berkaitan dengan ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Di dalam bab ini Imam Ibnu Mulakhim rahimahullah membagi menjadi dua. Yang berkaitan dengan pernikahan yang berkaitan dengan mukjizat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengambil hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Dan dalil akan hal ini yaitu ayat Al-Qur'an yang berbunyi makana Muhammadun abaa hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang dari kalian akan tetapi beliau adalah rasulullah dan penutup para nabi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. Dan ini tidak menafikan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman. Karena Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan beliau, keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain yaitu penutup para nabi, Kemudian ada yang menyanggah, bukankah Nabi Isa alaihi salam turun nanti di akhir zaman? Maka kita katakan Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan dan menetapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yaitu di antaranya hadis dari Sa'ib bin Yazid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mathali wa mathalu al-anbiya min qabli كماثر رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا هل وَضَعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi Seperti seorang lelaki yang membangun sebuah rumah, kemudian rumah tersebut terlihat baik dan indah, kecuali satu tempat keramik atau batu batang yang ada di pojok rumah tersebut yang belum terpasang. Orang-orang senantiasa mengelilingi rumah tersebut dan takjub dengan rumah tersebut dan mengatakan alangkah indahnya kalau batu bata tersebut diletakkan sebagai pelengkap. Maka Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "Akulah sang batu bata tersebut. Akulah penutup para nabi." Alaihi musallatu Ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan yang dimaksud dengan khatam. Kan di situ disebutkan dalam ayat juga wa khatamun nabiyyin. Wa khatam. Yang dimaksud dengan khatam. Kha-nya hari berikan harakat fathah. Kemudian ta juga diberikan harokat pas, uh, diberikan harokat fathah dan bisa juga khatim. Khatam, khatim. Dua-duanya bisa khatam atau khatim. Dua-duanya bisa. Maknanya adalah annahu Bahwasanya beliau adalah akhir dari para nabi. Khotam di sini maksudnya adalah akhir dari para nabi. Seakan-akan beliau penutup yang paling terakhir. Tatkala sesuatu itu berakhir ditutup. Nah, penutupnya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bisa juga kalau seandainya diberikan harakat kasrah khatim wa khatimin nabiyyin fa ana labbina wa ana khatimin nab khat khatimin nabiyyi Bisa khatam bisa khatim Khatim berarti bahwasanya beliau datang paling terakhir tidak tersisa setelah itu seorang nabi pun. Tidak tersisa setelah itu seorang nabi pun. Karena kenabian dan risalah sudah habis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yaitu sebagai akhir dari para nabi hadis riwayat muslim dari sahabat as-sa'id bin yazid bahwa beliau berkata ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu khubzan wa lahman aku pernah bersama rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku pernah makan bersama beliau aku pernah melihat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku pernah makan bersama beliau roti dan daging atau pernah makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sarid sarid sebuah makanan yang berkuah yang isinya adalah daging faqultu lahu astaghfiru lakannabiy sallallahu alaihi wasallam maka aku berkata aku memohon engkau memohonkan ampunan untukmu wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda na'am walak iya dan juga semoga engkau diampuni kemudian rasul S.A.W. alaihi wasallam bersabda wastagfir li dzambik beristighfarlah untuk dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Eh kemudian As Sa'id bin Yazid berkata, "Tsumma durtu khalfahu." Lalu aku pun mengitari ke belakang beliau. "Fanazartu ila khatamun nubuwwah, ila khatamin nubuwwah." Lalu aku melihat kepada cincin penutup kenabian. "Baina katifaihi inda nafidhi katifihil yusra." di antara dua pundaknya, yaitu lebih condong kepada pundak yang paling kiri. Ini menunjukkan bahwasanya bukti bahwa beliau adalah penutup para nabi. Alaihi wassalam Ini keistimewaan yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kedua yaitu bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya yang paling baik dibandingkan umat-umat yang lain. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebaikan bahwasanya apabila umatnya berkumpul dalam sebuah pendapat, maka umatnya tidak mungkin berkumpul di dalam kesesatan. Umatnya tidak mungkin berkumpul di dalam kesesatan. Dalil yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang di putus untuk manusia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat al Imran surat ketiga ayat 110. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa kadzalika ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143. Dan demikianlah kami telah jadikan kalian umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ini dalil dari Al-Qur'an bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling terbaik. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk merupakan umat yang terbaik adalah ketika mereka bersepakat dalam sebuah perkara maka mereka tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ajarukum min salasil khilali Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian dari tiga sifat. Salah satu sifat yang mulia adalah la tajtami'u hadhihi ummah 'ala dhalalin abada. Umat ini tidak akan pernah berkumpul di dalam kesesatan selamanya. Ya. Wa alla tajtami'u 'ala dhalalah. Kalian tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadi dan menghapus seluruh syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abadi dan menghapus seluruh syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya yaitu yang masyhur Surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian dan kuridai Islam sebagai agama. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang abadi dan menghapus seluruh syariat sebelumnya. Seperti misalkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musaddiq membenarkan syariat-syariat sebelumnya dan itu banyak sekali dalam ayat. musaddiqul <mukh> lima ma'hum, musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan apa syariat yang sebelumnya dan termasuk sikap pembenaran adalah yaitu memberikan eh, apa me menghapus syariat-syariat sebelumnya sehingga syariat sebelumnya harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yasma'u bi ولا wa la هذه min ummah ثم يموت ولم يؤمن Artinya tidaklah seorang pun mendengar dari umat ini baik dia Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia akan menjadi penghuni neraka Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa syariat beliau abadi dan menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang keempat. Betul? Hah? Yang keempat. Bahwa kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa dibandingkan kitab-kitab para nabi selainnya. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim istimewa dibandingkan kitab-kitab para nabi alaihi musallatu wassalam yang lainnya. Keistimewaan Al-Qur'an di antaranya minat tahrib wa tabdil. Terjaga dari pergantian dan juga perubahan. Terjaga dari pergantian dan juga perubahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu benar-benar menjaganya. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Kemudian keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab yang lain, uqima ba'dahu nas. Yaitu bahwa dengan turunnya Al-Qur'an, maka manusia tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li alla yakuna حُجَّةٌ hujjatun الَّذِينَ Artinya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim terhadap kalian. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 165. Rusulan mubasysyirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Begitulah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai hujjah agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah di hari kiamat. Yang ketiga keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan kitab yang lain yaitu mukjizat para nabi. Dari seluruh mukjizat yang dimiliki oleh nabi hilang, habis. Tauratnya hilang, tidak asli lagi, Injilnya hilang, tidak asli lagi. Mu'jizat-mu'jizat mu yang lain juga hilang Sedangkan Mu'jizat Al-Quran Kekal abadi Sampai hari kiamat Mu'jizat Al-Quran Kekal abadi sampai hari kiamat Baik Kemudian Keistimewaan Nabi yang kelima Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau Diberikan kepada musuhnya rasa gentar terhadap beliau sebulan sebelum berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa gentar terhadap musuhnya terhadap musuh dimiliki oleh musuh rasa gentar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu an. U'titu wa lam hunna ahadun Aku diberikan lima perkara. Tidak ada seorang pun yang diberikan lima perkara tersebut sebelumku. Salah satunya adalah nusir tubir masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa gentar, rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebulan sebelum bertemu dengan aku, ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, tu Alal bi Aku diistimewakan dari para nabi dengan lima perkara. Salah satu dari lima perkara tersebut. Nusirtu birru'bi syahran amami wa syahran khalfi. Aku diberikan kemenangan dengan rasa gentar yang dimiliki oleh musuh sebulan sebelum bertemu dan sebulan setelah bertemu. Subhanallah. Ini luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan lain yang keenam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalahnya universal umum. Secara mutlak mencakup seluruh manusia dan jin. Mencakup seluruh manusia dan jin. Dan ini menunjukkan tentang e, hal ini disepakati oleh seluruh ulama bahwa risalah beliau, ajaran beliau umum untuk para manusia seluruhnya dan para jin seluruhnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda wa kana Bahwa setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Ini hadis riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus secara umum bukan hanya untuk orang Arab yaitu hadis yang diriwayatkan oleh eh ayat surat Saba surat ke-34 ayat 28. Surat Saba surat ke-34 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kafatal linnas, umum untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun Nuh alaihi salam Nuh risalah beliau umum setelah terjadinya bahtera. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya risalahnya Nuh pun umum, berarti tidak ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini maka kita katakan bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sudah umum. Adapun risalah Nabi Musa alaihi salam umumnya setelah datangnya air bah. Umumnya risalah Nabi Nuh alaihi salam setelah datangnya air bah saja. Nah. Kemudian kekhususan keistimewaan yang lain yang ketujuh yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa dijadikan untuk beliau dan umatnya tanah di bumi suci bisa digunakan untuk sujud. Tanah di bumi suci bisa digunakan untuk sujud. Hal ini sebagaimana dalam hadis Jabir, hadis riwayat Bukhari, riwayat Jabir tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ju'ilat lial ardu tahuran wa masjidah dijadikan untukku berarti untuk umat Nabi Muhammad SAW juga tanah bumi tohuran tohur itu artinya suci adapun tuhur itu berwudu to kalau toknya pakai fathah itu berarti suci tuhur itu berarti berwudu Tuhuran, tohuran artinya suci wa masjidah dan digunakan untuk tempat sujud, yaitu boleh sholat. Ini asal hukum. Asal hukum sesuatu adalah boleh kita sholat dimanapun. Makanya kalau seandainya kita mendapati rumah, ada airnya, masalah hukum, asal hukumnya rumah itu atau air tersebut suci. Karena asal hukumnya suci. Kecuali kalau kita mengetahui itu air kencing atau air najis. Wallahu'alam. Kemudian dalil uh, keistimewaan yang kedelapan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk beliau dan umatnya kambing. Sebagaimana dalam hadis tadi riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku kambing-kambing. dan tidak dihalalkan untuk sebelumku dari nabi-nabi Bahkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak makan kambing. Mereka mengumpulkan kambing-kambing itu. Kemudian nanti kalau seandainya ada petir kemudian menyambar mereka menyambar kambing-kambing uh, tersebut. Akhirnya kambing-kambingnya mati. Jadi tidak dimakan kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya tidak dimakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Dalam perihal apa menjadi saksi? Dalam perihal bahwa para rasul-rasul umat-umat yang lain sudah menyampaikan risalahnya. Para rasul umat-umat yang lain sudah menyampaikan risalahnya. Yang menjadi saksinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 143. Wa kadzalika ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang adil, agar menjadi saksi atas manusia, bahwa para rasul mereka sudah menyampaikan risalah mereka dengan sempurna. Yang menjadi saksinya adalah siapa yang menjadi saksinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat-umat terdahulu mendustakan nabinya. Umat-umat terdahulu mendustakan nabinya. Seperti misalkan umat Nabi Nuh sebutkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 103 ayat 105, qaum Nuhinil mursali. Artinya kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. "Kadzdzabat 'ad" Begitu pula kaum Nabi ad mendustakan para Rasul. Kedzabat Samud. Kaum eh, kaum Samud mendustakan para Rasul. Fakedzabu Rusuli. Yang disebutkan dalam surat Sabah. Mereka mendustakan para Rasul. Nah, yang menjadi saksi nanti bahwasanya para Rasul itu benar adanya dan menyampaikan wahyunya adalah siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ke-11, yang ke-10, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sebelum dan sesudah mereka. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, sebelum dan sesudah mereka. Secara secara umum ya, secara umum. Para sahabat Nabi secara umum mereka manusia-manusia terbaik dari seluruh manusia. Meskipun kadang ada secara person manusia yang lahir setelah para sahabat lebih baik daripada sebagian sahabat secara person, secara tunggal. Tapi secara umum, global, maka 124.000 sahabat Nabi anhu lebih baik dan manusia paling terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak pernah ada manusia seperti mereka sebelumnya dan sesudahnya. Secara periodik. ya Tidak pernah ada. Tetapi mungkin kalau perorangan, ada orang yang lebih mulia dibandingkan sebagian sahabat. Yang hidup sepeninggal para sahabat Nabi anhu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam uh, kitab beliau bahwasanya Qad ba'dahu man huwa mim terkadang datang setelah mereka seorang yang lebih utama dari sebagian para sahabat ada orang-orang dari kalangan tabi'i mungkin lebih utama dari sebagian sahabat. Tetapi kalau untuk periode para sahabat secara umum maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Manusia terbaik adalah para sahabat Nabi radhiyallahu Kemudian beliau mengatakan wa dan yang paling utama dari para sahabat, 'inda ahli sunnah menurut ahli sunnah al-khulafa'ul Al arba'ah ala tartibihim fil khilafah yaitu para khalifah yang empat sesuai dengan urutan mereka di dalam kekhalifahan. Summa Kemudian setelah itu sisa dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang paling utama di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat asyidda al kuffar keras terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka ini menunjukkan keistimewaan karena penyebutannya dalam bentuk rangka menunjukkan keistimewaan. Yaitu surat Al-Fatihah surat 48 ayat 29. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab As-Sunnah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Inna Keistimewaan para sahabat dibandingkan manusia seluruhnya sesungguhnya Allah memilih sahabat-sahabatku dari seluruh makhluk alam semesta. Memilih dari seluruh makhluk yang terbaik di alam semesta ini dipilih mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Selain para nabi dan para rasul. Makanya saya sering mengatakan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu itu manusia yang paling termulia setelah para rasul, para nabi, kemudian para sahabat. Semua wali-wali Allah kalah dengan kedudukan para sahabat. Wali Allah yang terkenal di tengah kalangan kaum muslimin di antaranya Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kemudian wali-wali Allah yang lain yang disebutkan oleh para ulama dan terkenal oleh kaum Muslimin kalah dibandingkan para sahabat Nabi anhu. Ya berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Allah memilih dari makhluk sealam semesta yang paling terbaik menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain para nabi dan para rasul. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. <tuh> Bagaimana tidak mulia berjihad bersama Rasulullah, melihat mukjizat, memperjuangkan nyawa harta, seperti Tolhah misalnya di peperangan Uhud. Tangannya syal'a, tangannya terputus, tertebas gara-gara menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan didapati kecuali oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita dan manusia-manusia yang hidup sepeninggal para sahabat tidak akan pernah hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu manhaj salaf metode beragama yang diajarkan di dalam salafiyah adalah sangat menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka naqalatul Quran wal hadis. Mereka adalah para penukil Al-Quran dan Hadis kepada kita. Makanya orang-orang yang menyimpang, kaum-kaum yang menyimpang seperti Syahrafida, kemudian juga Qadariyah Jabriyah Murjia, Khawarij. Mereka senantiasa mencela, terutama Rafidah, mencela sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu yang mereka miliki. Sedangkan ahlu sunnah yang bermanhat salafus saleh senantiasa sangat mengagungkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada orang-orang yang sering mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata para ulama zindiq, kaum munafik yang munafiknya i'tiq, munafik i'tiqadi. Lisannya mengucapkan Islam, hatinya penuh dengan kekufuran. Siapapun sahabat, selama dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita cela. Kenapa? Karena mereka sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ada orang yang mencela Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu Kata batul yaitu penulis wahyunya Rasulullah Sallam. Sekeras peribadi Rasul Sallam. Maka pada ayat dirahmati Muawiyah ini disebutkan dalam kitab sahih muslim keutamaan muawiyah kemudian imam muslim menyebutkan bahwa hadis tentang bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhalin maka hendaklah kalian mengucapkan amin apa hubungannya keistimewaan muawiyah dengan hadis tersebut dijelaskan oleh imam nawawi rahimahullah yang bermadhab syafi'i di dalam kitab beliau al minhaj syarah nawawi oleh sahih muslim bahwa muawiyah radhiyallahu an beliau mengamini doa rasul sallallahu alaihi wasallam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Beliau mengamini doanya rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang yang berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di situ para sahabat di antaranya Muawiyah tentunya beliau adalah orang yang jalannya lurus bersama para nabi orang-orang siddiq, syuhada bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah ataupun orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di situ fikih, fikihnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka sekali lagi, ini manhaj. Ini tata cara beragama salaf. Bahwa sangat mengagungkan para sahabat. Makanya para ulama yang menulis kitab-kitab akidah, kitab-kitab akidah senantiasa menyebutkan bagaimana sikap seorang muslim terhadap para sahabat. Sikap seorang muslim terhadap para sahabat itu termasuk bagian dari akidah. Karena kalau seandainya para sahabat Nabi radhiyallahu dicela, maka berarti Al-Qur'an dan hadisnya pun nanti tercela. Karena yang menukilkan Al-Qur'an dan hadis para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya di dalam ilmu jarh wa ta'dil, di dalam kitab-kitab Uh, yang menyebutkan tentang derajat perawi, kedudukan para perawi hadis. Para sahabat tidak disebutkan apakah dia adil, apakah dia sikoh adil, artinya baik kepribadiannya, sikoh bagus, terpercaya, hafalannya bagus, tidak. Tetapi cukup sahabi, sahabat Nabi, itu sudah mengalahkan seluruh gelar untuk perawi-perawi hadis. Ya, ini pada ikhwah Makanya pula kalau seandainya dalam sanad hadis sanad hadis bahwa ada hadis berbunyi misalkan begini An fulan an fulan, an, fulan, an ahadin min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kadang-kadang Abdullah bin Umar meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah. Enggak disebutkan namanya. Pokoknya salah seorang dari sahabat Rasulullah. Itu sudah cukup. Yang penting ada kata sahabatnya. Karena saking terpercaya dan adilnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan yang ke-11. bahwa saf saf salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saf salatnya para malaikat. Saf salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saf salatnya para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nasi bi Kita diistimewakan dibandingkan manusia dengan tiga perkara. Ju'ilat sufufuna ka sufufil Saf-saf kita di dalam salat dijadikan seperti saf-safnya para malaikat. Ini menunjukkan ketika ada persamaan dengan para malaikat istimewa. Kenapa? Karena para malaikat makhluk-makhluk mulia. La ya'sunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan sangat mentaati atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Menunjukkan termasuk keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-12 dilihat dari sisi syafaat-syafaat yang beliau miliki. Syafaat yang beliau miliki. Dan syafaat Syafaat pengertiannya secara bahasa adalah sualut tajawuz 'anil ghair. Pengertian syafaat adalah meminta maaf untuk orang lain. Meminta ampunan untuk orang lain. Itu makna syafaat. Kalau seandainya antum ditanya, mau syafaat Nabi? Mau. Kenapa mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, mau tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu Mau. Ya, bercita-cita kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi timbul pertanyaan, kenapa? Atau kenapa syafaat Rasulullah sallallahu begitu penting? Luar biasa. Tidak akan ada yang bisa menjawab ini ketika ketika dia tidak mengetahui mekanisme syafaat. Tata cara bekerjanya syafaat. Dia tidak bisa jawab pertanyaan tadi. Kenapa kamu mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa begitu penting syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita? Maka jawabannya adalah pengertian syafaat yaitu su'alut meminta ampunan atas orang lain jadi nanti mekanisme dan sistem syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala orang yang ingin diberikan syafaat kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Allah wahai Allah ampuni si fulan wahai Allah ampuni si fulan itu mekanisme syafaat Makanya, dan doa Rasul SAW tentunya dikabulkan. Makanya, kita sangat memerlukan dan sangat perhatian agar mendapatkan syafaat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sangat bercita-cita agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini para yang dirahmati oleh Allah, karena Rasul SAW akan datang kepada Allah dan meminta ampun untuk orang yang ingin diberikan syafaat kepadanya. Itu sistem syafaat. Seperti dalilnya apa Ustaz itu? Kok syafaat bisa begitu? Dalilnya seperti hadis tentang syafaat Al-Quran dan syafaat puasa. Syafaat Al-Quran dan syafaat puasa. Bahwa Rasul Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi. Al-Quran yashfa'ani yawmal qiyam. Bacaan Al-Quran dan puasa akan kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yajiul ah. Qur'an. Datang Al-Qur'an pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Rabku Mana'tuhu an-nauma bil fi. Wahai Rabku, aku, orang ini aku tahan dia tidur di malam hari agar bisa membacaku. Maka berikan syafaat kepadanya. Maksudnya ampuni dia. Nah, itu mekanisme syafaat. Kemudian puasa datang. Ya kulus siang. Puasa datang ke puasa berkata kepada Allah. Ya Rabbi mana'tuhun at-ta'ama at wa syaraba bin nahar. Wa fi. Wahai Rabku, aku larang dia makan dan minum di siang hari. Maka berikan syafaat kepadanya. Artinya ampuni dia. Itu yang datang adalah amalan. Bacaan Al-Quran, puasa. Ini yang datang Rasulullah. Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyidul di Adam, yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu doanya dikabulkan. Makanya kita sangat menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang namanya syafaat. Ya, itu yang namanya proses syafaat. Su'alut tajawuzi 'anil ghair, meminta ampunan dari orang eh untuk orang lain atau atas orang lain. Syafaat yang pertama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu asy-syafa'atul uzma. Yang namanya adalah asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yajma'ul mu'minun yaumul qiyamah atau yujma'ul mu'minun orang-orang beriman akan dikumpulkan pada hari kiamat fa yaqulun maka kemudian mereka berkata law istasya'na ila rabbina fayurina min makanina hadza kalau seandainya ada orang yang memberikan syafaat di sisi rabb kita Nah, akhirnya membebaskan kita dari tempat kita ini. Ini manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yuhsyarun buhman. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, bertelanjang, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Buhman. -apa. Dikumpulkan begitu saja. lama tidak ada keputusan apa-apa Bahkan disebutkan dalam surat al naba Yauma yaqumun yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffal laa yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba Pada hari itu malaikat Jibril berdiri para malaikat bersaf-saf tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Termasuk di dalamnya manusia, karena pada saat itu yang satu-satunya berkuasa hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis riwayat Imam Ahmad: ana -malik, ana dayan. "Aku sang raja, aku yang meminta pertanggungjawaban. Tidak ada saat itu yang berkuasa kecuali Allah. Manusia dikumpulkan begitu saja, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat seenaknya." Akhirnya kebosanan timbul pada diri mereka. Ini tidak ada nasib. Ya, memang penungguan itu kan tidak enak. Nunggu nggak enak. nisful adab. Menunggu adalah setengah dari dari siksa. Nunggu itu nggak enak. Apalagi nunggu lamaran diterima atau enggak. Nggak enak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disub... kemudian mereka fayatuna Adam, lalu datang kepada Nabi Adam. Kata Adam, "Aku bukan orangnya, aku bukan orangnya." Alaihi salam. Kemudian datang kepada Nabi Nuh. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Semuanya mengatakan aku bukan orangnya. Semuanya mengatakan aku pernah berdosa. Nabi Adam pernah memakan pohon khuldi. Nabi Nuh pernah begini. Nabi Ibrahim pernah berdusta. Nabi Musa pernah membunuh orang. Nabi Isa pernah begini. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana, laha, ana laha. Aku yang memilikinya, aku yang memilikinya. Makanya kemudian beliau sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan mahamid, ucapan-ucapan pujian yang beliau belum pernah baca itu ketika hidup di dunia. Kemudian ada suara yang berseru, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat rasak, wasfa wasal Angkat kepalamu, berikan syafaat, engkau sudah Diberikan izin untuk memberikan syafaat Mintalah Engkau akan dikabulkan permintaanmu Akhirnya Rasul SAW minta agar dimulai Hisab Itulah yang disebut dengan Proses Syafaat syafa yang paling agung Yang disebutkan dalam Al-Quran Dengannya Nabi Muhammad SAW Mendapatkan Maqaman Mahmudah kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa اللَّيْلِ laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman Dan pada sebagian malam hari salatlah bertahajud engkau sebagai bentuk ibadah tambahan bagimu. Dan Semoga Allah rabb mengangkat kamu ke tempat yang paling terpuji. Makaman Mahmudah dipuji dari seluruh umat manusia dari mulai Adam sampai manusia yang terakhir. Karena beliau dengan syafaatnya akhirnya dimulai hisab, dimulai timbangan, dimulai pemberian buku catatan amal, dimulai hisab. Subhanallah. Yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus milik beliau. yaitu beliau memberikan syafaat kepada umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati zumratun hum sab'una alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr." akan masuk ke dalam surga dari umatku segolongan besar puluh ribu. Wajah-wajah mereka bercahaya sebagaimana bulan pada malam purnama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian ada orang seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Allah an yaja'alani minum. Wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari 70 ribu tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anta minhu, Engkau termasuk darinya. Orang yang kedua mengangkat tangan lagi. Ya Rasulullah, udhulah Wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah agar aku termasuk darinya. Maka Rasul Shallallahu mengatakan, Sabaqat kabiha ukasha. Ukasha bin Mihsan sudah mendahuluimu. Di sini timbul pertanyaan dan penjelasan dari para ulama. Kenapa tidak didoakan juga orang tersebut oleh Rasulullah yang kedua? Sebab yang pertama adalah agar manusia tidak bermudah-mudah. Hanya dengan sekedar doa, kemudian setelah itu dijamin surga tanpa hisap. Dijamin masuk surga tanpa hisab Sebab yang kedua, orang itu memang tidak cocok masuk surga tanpa hisab. Tetapi dengan bahasa lain Rasul SAW menolaknya. Sabaka kabiha ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Sebab yang ketiga yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar umatnya beramal. Tidak bermudah-mudah hanya dengan sekedar meminta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Ada cerita menarik dari Ukasyah ini. Dulu saya uh, punya teman dan beliau itu punya anak. Diberi nama Ukasyah. Ternyata ketika diberi nama anak ini Ukasyah, anak ini suka manjat-manjat. Satu setengah tahun sudah manjat-manjat mana, manjat lemari, manjat. Wah, well, suka manjat-manjat. Setelah diperiksa dalam kamus besar bahasa Arab, ukasha artinya spider. Laba-laba. Ya. Jadi mungkin ada semacam ada ta'assur bil ism. Ada semacam keterpengaruhan dengan nama, maka carilah nama-nama yang baik. Lihat Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika Al-Hasan dan Al-Husain dilahirkan. Bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberikan nama Harb. Perang. Kata Rasul SAW jangan. Berikan nama Al-Hasan. Eh ternyata keluar yang kedua Al-Husain. Diberikan nama ingin diberikan nama lagi Al-Harb. Jangan. Tetapi diberikan Husain. Ada orang diberikan nama Mur Pahit. Namanya Mur Pahit. Diberikan diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bernama Al-As, ahli maksiat. Diganti oleh Rasulullah. Karena mungkin saja ada keterpengaruhan nama dengan sifat pribadi seseorang. Makanya cari nama yang mempunyai makna. Ini kadang-kadang nama anak ya singkatan dari nama kedua orang tua. Apa maksudnya? Joni dengan Laila. Jadi Jola. No apa maksudnya nggak ada maksud nggak ada maknanya. Tapi yang ketiga, syafaat rasul shallallahu alaihi wasallam yang khusus beliau miliki adalah untuk orang-orang yang sudah dicap sebagai penghuni neraka akhirnya tidak masuk neraka. Masya Allah, ini luar biasa. Dihisap, ditimbang, diberikan buku catatan sudah semuanya sudah sudah dia penghuni neraka. Tapi dapat syafaat Rasulullah akhirnya tidak jadi menghuni neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda syafaati li ahli kabair min ummati syafaatku diperuntukkan kepada pelaku-pelaku dosa besar lihat dosa besar loh ya bukan hanya sembarang dosa dosa besar tetapi syaratnya bukan dosa besar kesyirikan. Dosa besar selain kesyirikan. Karena orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan mendapatkan syafaat. Itu sudah kaedah. Karena Allah memberikan izin. Kan tadi ada tiga, tiga komponen syafaat itu. Yang meminta diberikan yang meminta memberikan syafaat Allah Subhanahu wa taala dan yang diberikan syafaat yang memberikan syafaat bisa memberikan syafaat ketika diizinkan. Yang diberikan syafaat bisa mendapatkan syafaat ketika diridhai oleh Allah. Ketika diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu <tik> la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi 'indahu illa bi tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini untuk yang ini syarat yang memberikan syafaat harus dapat izin dari Allah. Ya, kemudian yang diberikan syafaat harus dapat ridho dari Allah dan Allah tidak akan pernah ridho orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, min ummati dari umatku meskipun pelaku dosa besar dicap sebagai penghuni neraka tapi dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia dapat dari syafaat tersebut. Yang keempat, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk beliau, yaitu syafaat orang-orang yang sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan gara-gara syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan gara-gara uh, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari hadis panjang riwayat Anas yang mana disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid yang tidak pernah mencurikan Allah akan dikeluarkan dari api neraka makanya fungsi tauhid itu ada dua ini perhatikan Tauhid itu harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Fungsi tauhid ada dua. Yang pertama yaitu ada muduhulinar, tidak masuk ke dalam neraka sama sekali gara-gara tauhid. Yang kedua ada mulhulu divinar, tidak kekal di dalam neraka. Kalaupun masuk pasti keluar, tidak akan kekal. Ini salah satu keistimewaan tauhid ya, dua dia keistimewaannya dia. tidak memasukkan seseorang yang bertauhid ke dalam neraka ataupun kalau masuk karena maksiat maksiatnya maka dia akan dikeluarkan sebagaimana dalam hadis ini hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang muwahid yang bertauhid dikeluarkan dari api neraka. Taib. Kemudian para ikhwan yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keistimewaan yang kelima syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau untuk mengangkat derajat manusia di surga. Mengangkat derajat manusia di surga. Ini syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang keenam yang khusus dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat meringankan siksa penghuni neraka. Seperti siksanya siapa? Abu Talib paman beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, maka niscaya Abu Talib akan di dalam neraka yang paling dalam. Ini syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain yang tentang Abu Talib yaitu uh, siksa yang didapati oleh Abu Talib Di dalam neraka disebutkan dalam hadis yang lain, di antaranya yaitu: eh, "Api akan membakar hanya pada batas mata kaki Abu Talib radiallahan. Api akan membakar hanya pada mata batas mata kaki Abu Talib radiallahan." Sebagaimana dalam beberapa hadis sahih. Sebentar sebagaimana dalam beberapa hadis sahih rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ahwanu ahli nari azaban abu thalib Siksa yang paling ringan dari siksa para penghuni neraka adalah siksanya Abu Talib. Yaitu beliau memakai dua sendal dari api. Yang akibatnya kepalanya mendidih. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu Dalam hadis yang lain Sebagaimana saya, saya sebutkan tadi yaitu na'am walaulā la, anā lakana fi ad-darkil asfali min an-nar. Ada seorang sahabat Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, Abbas, anaknya Abdul Muthalib. Ya, berarti apanya Abu Thalib ini? Saudaranya. Saudaranya Abu Abu Thalib. Maka Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bin bi syai'" wa lak. Wahai Rasulullah sallallahu apakah engkau memberikan manfaat kepada Abu Talib Sedikit saja? Meskipun dia mati di atas kekufuran. Sesungguhnya dia yang menjagamu, dia yang membela Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda, "Na'am, ana lakana fi Iya, kalau seandainya tidak karena aku, maka niscaya dia di dalam neraka yang paling dalam. Perhatikan hadis yang saya katakan tadi hadis riwayat Muslim yang siksanya Abu Talib hanya sampai kepada mata kaki. Dari Abu Sa'id Al Khudhri radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Abu Thalib, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati. Semoga bermanfaat syafaatku untuk Abu Thalib yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fayaj'alu fi dhahdahin min nar yablugh ka'bayhi yaghli minha hadimahu Fayaj'alu fi dhahdah Beliau diletakkan di dalam panggangan api di dalam neraka, apinya sampai kepada kaabai. Kaab itu adalah dua mata kakinya yang dengannya mendidih kepalanya. Itu siksa neraka paling ringan. Bagaimana yang paling berat? ini menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai meremehkan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketujuh, syafaat khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lain yaitu syafaat bagi siapa yang meninggal di kota Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni asyfa'u liman mata biha." Siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah maka hendaklah dia mati di sana. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi siapa yang mati di sana. Jadi coba antum ya membuat jadwal mati antum di Madinah. Tentunya tidak bisa kan? Itu hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? kota Madinah secara zat, secara khusus. Karena orang yang tinggal di kota Madinah itu sulit. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Tidaklah seorang pun yang tetap menghadapi kesulitan, dan keberatan tinggal di kota Madinah melainkan aku akan memberikan syafaat dan atau aku akan bersaksi pak untuknya pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan keistimewaan penduduk kota Madinah baik yang penduduk aslinya ataupun orang-orang pendatangnya. Ini menunjukkan keustah, keistimewaannya. Masya Allah. Masih banyak para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala waktu kita habis. Itu beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Dan keistimewaan-keistimewaan yang sudah kita ketahui ini membuat kita semakin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengagungan terhadap Rasulullah itu ibadah tersendiri. Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah tersendiri yang kita mendapatkan pahala atasnya mengagungkan beliau melalui mengagungkan sunnahnya. Mengagungkan beliau melalui tidak memanggil namanya secara langsung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan beliau tidak mengangkat suara di dalam masjid beliau. Mengagungkan beliau dengan membela ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin taat dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin silakan jika ada yang ingin bertanya Nah, tidak ada? Tidak boleh bulikan kita? Nah, silahkan Pak. Silahkan Kedua orang tuanya gini, Pak. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwasanya perkara syafaat itu adalah perkara gaib, yang mana kita hanya menerima kabar dari Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan belum terdapat riwayat yang sahih yang jelas rinci tentang syafaat Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam kepada kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada malah kebalikannya. Dan itu pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang dimiliki oleh para ulama. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari orang-orang yang hidup di masa ketenggangan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kesyirikan. Dan pendapat yang kedua yang lebih utama berdasarkan hadis-hadis Sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Pendapatnya ulama-ulama syafi'i. Bukan pendapatnya kaum wahabi. Yang sering dituduhkan. Dikit-dikit wahabi, dikit-dikit wahabi. Ini khilaf di antara para ulama di dihadapi di dengan ilmiah khilaf khilaf masalah khilafiyah ilmiah hadapi dengan ilmiah dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari ahli fatrah. Nah ini. Jadi masalah syafaat kepada Abu Talib itu masalah wahyu. Kita tidak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Dan wahyu yang sahih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiqh barak. Bolehkah menggunakan minuman yang terbuat dari tulang sapi untuk kesuburan? Jawabannya adalah ini lari kepada permasalahan apakah sudah terbukti atau tidak. Kalau seandainya dia sudah terbukti dan buktinya memang benar-benar valid, sudah dicoba, diteliti, maka tidak mengapa dia bagaikan obat seperti biasa. Bagikan obat seperti biasa. Ada sebagian orang memijat pijat saraf dengan telur, tapi telurnya tidak ada apa-apa. Hanya telur saja, telur ayam kah, telur itikah, atau yang lainnya. Maka ini tidak mengapa, memijatnya karena telur itu kulitnya panas, kulitnya panas dan panas itu akan memberikan pengaruh kepada saraf. Akhirnya bisa cepat memberikan pengaruh kepada saraf. Ini tidak mengapa. Beda hal kalau seandainya telurnya diraja, ya kemudian e, nanti penyakitnya masuk ke dalam telur. Nah ini adalah pengobatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi ini lari kepada Percobaan, kalau seandainya percobaannya benar, maka diperbolehkan. Ini disebut dengan memakai sebab-sebab yang belum ada syariatnya untuk sebuah keperluan dan kepentingan. Apabila memakai sebab tersebut yang sudah terbukti dan dia belum ada syariatnya, memakai uh, apa namanya, minuman yang terbuat dari tulang sapi agar kesuburan dan belum ada syariatnya tetapi terbukti maka ini bagaikan obat yang obat obat pada umumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah ma anzala da'an illa dawa ya ibadallah wala haram sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan obat kecuali adanya penyakit kecuali ada obatnya maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan cara yang haram Nah, salah satu bentuk cara yang haram adalah berobat dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang kedua, berobat dengan sesuatu obat yang tidak disyariatkan dan ti dan belum terbukti. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah ikhwan beristri yang baik, akhlak dan agamanya menjadi birojodoh untuk teman-teman akhwatnya? mengobrol, bercanda dengan mereka di media sosial untuk ibadah kepada Allah. Ustadz membantu saudara sama muslim mendapatkan jodoh mereka. Ini para ikhwah, menjadi biro jodoh jangan akhirnya menimbulkan kericuhan di tengah kesucian para wanita. Saya ingin mengingatkan masalah ini bahwasanya Wanita itu godaan terberat bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Ma rijal nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Artinya godaan paling berbahaya bagi laki-laki adalah wanita. Maka ketika anda ingin menolong saudara anda, sebenarnya biro jodoh ini kan tujuannya untuk menolong. Tolong menolong dalam kebaikan agar si fulan yang jomblo dapat dapat jodohnya cepat. Karena mungkin dia adalah laki-laki yang kurang pergaulannya ataupun dia laki-laki pemalu belum ada calon akhirnya dikenalkan calon itu kan itu kan eh, asal muasal biro jodoh ingin menolong agar saudara muslimnya cepat mendapatkan jodoh maka segala hukum syar'i yang dengannya terjaga kesucian tetap tetap berlaku tidak boleh dilanggar saya beri contoh berbagai macam permasalahan yang terjadi di antaranya perempuan Diharamkan untuk memberikan biodatanya kepada biro jodoh kecuali biro jodohnya perempuan. Tidak diperbolehkan untuk memberikan biodatanya kepada laki-laki. Karena akan menjadi godaan nanti bagi biro jodoh laki-laki tersebut. Ya. Apalagi biodatanya dibarengi dengan foto atau video di zaman sekarang. Ini lebih parah. Jadi seorang perempuan harus ada hishmah. Yaitu sifat yang menjaga kesucian. Sifat malu yang menjaga kesucian. Tidak bermudah-mudah memberikan biodata. Kurikulum vitae kepada seseorang, karena di situ dia akan terlihat kepribadiannya minimal, bentuk tubuhnya, kesukaannya, dan semisalnya. Ini yang pertama, yang kedua tidak diperbolehkan berdua-duaan dengan biro jodoh antara lelaki dan perempuan diharamkan untuk berdua-duaan. Baik secara kasat mata ataupun di sosial media. Karena Rasulullah SAW bersabda, bimrah, illa kana Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Maka diharamkan ini berdua-duaan. Pasti, pasti akan binasa. Pasti akan hancur. Baik biro jodohnya ataupun pasiennya. Yang ingin dicarikan jodohnya. Kalau sudah berdua-duaan, maka pasti akan hancur. Karena laki-laki berbuat maksiat. Dikarenakan perempuan itu tidak butuh setan setannya sendiri perempuannya. Ya, laki-laki berbuat maksiat dengan perempuan tidak butuh setan, tidak butuh iblis. Karena lihat perkataan para ulama, "An-nisa ilu syaitan." Wanita itu adalah alat pancingnya setan. Maka keselamatan layak ya'diluha Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Ini yang pertama, tidak mudah-mudah untuk memberikan CV, biodata. Yang kedua, tidak berdua-duaan. Yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk mengirimkan foto, video. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat, di antaranya seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan jauh tempatnya, tidak bisa melihat secara langsung jauh tempatnya, tapi dengan syarat diperlihatkan, habis itu sudah tidak disimpan. Misalkan melalui video call diperlihatkan, nih calon istrimu kalau kamu jadi, kemudian sudah tidak boleh disimpan. Kenapa? Karena mendatangkan godaan, mendatangkan kericuhan, kegaduhan di tengah kesucian. Apalagi sampai disebutkan di sini dalam mengobrol, bercanda dengan mereka di sosial media ini tidak benar. Haram hukumnya, apalagi sampai ngajak nonton. Oh, uh, tonton tuh, uh, film cinta, agar kalian nanti harmonis di berumah tangga. Ini gaya apa ini, biro jodoh? Kalau seandainya orang awam seperti itu, kita masih maklumi. Tapi kalau seandainya ada orang yang sudah ngaji, mengenal manhaj, mengenal dakwah, maka ini yang menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan menimbulkan kericuhan dan saya anggap itu termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala fil ladzina dunya wal akhirah sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah orang-orang beriman maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat hati-hati ini Kemudian, juga ketika proses nazar yang ada adalah laki-laki boleh melihat kepada calon perempuannya, calon istrinya. Baik itu dia sengajakan ataupun dia, dia sembunyi-sembunyi, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dia bisa minta kepada perempuannya, "Saya ingin melihatmu, melihat wajahmu dengan catatan, dibarengi dengan mahramnya, ataupun sembunyi-sembunyi." Misalkan diantara laki-laki yang hadir di sini ada yang ingin menikahi salah seorang perawan tingting -ting di belakang. Dia pura-pura berdiri di situ sedikit-sedikit melewat melihat. Boleh itu. Ya. Boleh. Tapi jangan kemudian teh semua semua di situ. Ketika ditanya ngapain ingin nazar Ustaz. Jabir radhiyallahu anhu beliau melihat sembunyi-sembunyi. Itu proses nazar namanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan fa innahu ahra an yudama bainakuma. Dengan melihat calon istri sebelum menikah itu lebih melanggengkan pernikahan mereka berdua. Baik. Tetapi yang terjadi adalah nazar-nazar yang berlebihan, yang menyimpang bukan berlebihan, menyimpang dari agama. Di antaranya nazar perempuannya tidak ditemani mahram, tidak ditemani mahram. Tempatnya di warung makan bakso. Ini tidak benar, ini bukan nazar namanya. Yang disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, berdua-duaan, tidak ada mahramnya. Yang ketiga, ditemani oleh birojodohnya. Yang terjadi akhirnya adalah si laki-lakinya nikah dengan birojodohnya, bukan yang dinazarnya. Ada kawan saya Biro jodoh dia. Kemudian dia bertanya, "Ustaz, saya kemarin baru menemani kawan nazar. Dia laki-laki tentunya. Saya baru menemani kawan kita nazar ke seorang perempuan." "Lah, lalu antum gimana? Saya ikut duduk di situ, ngapain duduk di situ?" "Ya, melihat calon istri orang. Enak sekali dia. Setiap kali dia menjodohkan orang, dia ikut nazar di situ." Akhirnya nanti kalau seandainya sang perempuan ini ternyata cantik, dia kompor-kompor yang mau menikah ini. daging gini kerusah, bagus, kada bagus orangnya. Si dinnya yang hanya. Ini subhanallah, ini penyimpangan-penyimpangan. Ya, intinya para ikhwah dan akhwat perhatikan. Terutama saudari muslimah, kesucianmu adalah harta paling berharga. Jangan bermudah-mudah untuk Menawarkan diri dengan cara-cara yang menyimpang. Dan saya khawatir seperti yang saya ungkapkan tadi. Birojodoh-birojodoh biro jodoh yang akhirnya memperlihatkan aurat kaum muslimin. Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahishah di tengah kaum muslimin. Maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Bismillah, kalau sudah kita, kalau sudah tiba waktu sholat dan disuruh bos untuk menyelesaikan pekerjaan, apakah termasuk syirik karena menunda perintah atau panggilan ibadah. Kalau seandainya ketaatan seseorang kepada makhluk karena dibarengi dengan rasa, saya ulangi, kalau seandainya ketaatan seseorang kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah dibarengi dengan rasa takut dan pengagungan syirik. Itu namanya syirkut ta'ah. Kesyirikan kepada ketaatan. Kalau dia tidak mau memenuhi panggilan azan karena takut dan mengagungkan bosnya, maka dia termasuk kesyirikan ketaatan. Karena syirik ketaatan adalah Seorang bermaksiat kepada Allah atas perintah seseorang. Dan, saya ulangi, seseorang bermaksiat atas perintah seseorang dengan dipenuhi pengagungan dan ketaatan. Ya, dipenuhi dengan pengagungan dan ketaatan. Seperti misalkan hadis dari Adi bin Abi Hadi, Adi bin Hatim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang-orang yang taat kepada rahib-rahibnya, kemudian kepada pendeta-pendetanya itu adalah kesyirikan. Mereka berarti beribadah kepada rahib dan pendetanya. Kata Adi bin Abi Hatim, kita tidak sujud kepada pendeta-pendeta kita, kita tidak ruku kepada rahib-rahib kita. Maka kata Rasulullah SAW, Fatahuluna ma ahallahu ma kalian mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan karena taat kepada pendeta-pendeta kalian dan kalian mengharamkan apa yang Subhanahu wa taala halalkan karena taat kepada pendeta-pendeta kalian fatilka ibadatuhum itulah ibadah kepada para pendeta dan para rahib. Tapi kalau seandainya sekedar hanya mentaati pemimpin karena ada pekerjaan, maka itu termasuk maksiat. Termasuk maksiat dan dikhawatirkan sebagai dosa besar karena lebih mendahulukan perintah manusia dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang mahasiswa di kos saya Saya hanya mempunyai mushaf yang ada terjemahnya Terkadang saya ingin membeli mushaf yang asli tanpa terjemahan atau tafsir Bagaimana tanggapan Ustaz? Apakah saya harus membeli mushaf tersebut? Atau memiliki, aku cukup memiliki dan membaca mushaf yang telah saya punyai? Terima kasih jazakallahu khairan Maka jawabannya para ikhwan. Baik yang memiliki mushaf dengan ada terjemahnya atau mushaf saja tanpa terjemah dua-duanya baik. Yang paling penting adalah dibaca atau tidak. Sebagian orang sangat memperhatikan sarana fasilitas tetapi nilai ibadah atau hasil prestasi ibadahnya kosong. Ini nanti akan memperberat pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu dari para salafus saleh sering mengatakan ad abdana Wahai fulan, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggal engkau. Ada orang yang buta 40 tahun bisa disap pertama padahal dia buta. Ini akan menyulitkan orang-orang yang matanya sehat yang masbuk. Semakin sarana dimudahkan oleh Allah tetapi semakin prestasi ibadah kurang berarti pertanyaannya lebih sulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang tidak ke masjid dan dia tetangga masjid lebih besar dosanya dibandingkan yang tidak ke masjid dan dia rumahnya jauh dari masjid, sulit untuk mencapai masjid. Nah, sama ini. Orang yang punya mushaf, macam-macam mushaf ada mushaf saja, mushaf terjemah, ada mushaf tajwid, ada mushaf terjemah perkata, ada mushaf macam-macam. Tapi hafalannya dari dulu cuma tiga kul, tiga kul. Bukan meremehkan surat tiga kul tersebut. ya. Tetapi tidak nambah-nambah hafalannya. Padahal sarana banyak. Bahkan handphone di mana-mana. Di handphone yang ada aplikasi mushaf lima tapi tidak membaca Al-Quran, hatam Al-Quran sebulan tidak. Ini nanti pertanyaan lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibandingkan mempunyai cuma mushaf satu bulukan, tetapi dia hafal Quran setiap bulan hatam. Nah, yang jadi ukuran adalah bukan Anda memiliki mushaf, tetapi yang jadi ukuran adalah apakah Anda membacanya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya. Ada perkataan menarik dari Al Hasan Al Basri bahwasanya inna al Quran bih. Al Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ini perhatikan para santri dan juga para asatid yang menghafal Quran. Al Quran diturunkan untuk diamalkan. amala. Tetapi yang terjadi akhirnya manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Paham maksudnya? Menja membacanya sebagai amalan dilombakan tahfidz Quran musabaqah tilawatul Quran dilombakan tapi isi konten Al-Qur'an tidak dipahami fattakhadhan nasu amala amala maka manusia menjadikan membacanya sebagai amalan baca yasin baca al-baqarah baca 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 tapi tidak ada mempelajari isinya paham maksud saya paham perkataan Hasan al-Basri tadi Al-Qur'an diturunkan untuk di apa? diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca. Tetapi sebaliknya, manusia menjadikan Al-Qur'an bacaannya sebagai amalan. Nah ini, ini kekeliruan. Apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan sebagai umat, sebagian umatnya masuk surga atau memberikan syafaat kepada umatnya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Barakallahu fiqh wa fiqh. Apakah benar masa kekosongan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikarenakan hukum Islam? Tidak dikenakan hukum Islam seperti yang berbuat dosa tidak mengapa dan ini jadikan dalil bahwa ayah ibu Nabi Muhammad SAW terbebas dari dosa. Maka jawabannya ahlu fatrah iya. Ahlu fatrah maksudnya orang-orang yang di masa ketegangan, ketenggangan. Tidak ada para rasul dan para nabi pada waktu itu sehingga orang tidak mempunyai hujah. Allah tidak mempunyai hujah maksud saya di hadapan manusia. Allah tidak mempunyai hujah di hadapan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ka, wa ma kana rabb wa ma hatta rasula." Sebentar ayatnya. nab'atha rasulah. Wa kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa orang sampai kami utus seorang rasul. Ini ayat ayat, ayat fatrah. Surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-15. Wa kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa sampai mereka di sampai diutus kepada mereka seorang rasul. Nah, ketika tidak ada rasul, otomatis orang tidak mengenal apa itu hidayah, apa itu agama, apa itu tauhid. Akhirnya mereka kalau berbuat maksiat nanti di hari kiamat mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu fatrah namanya. Nah, ada yang mengatakan bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlu fatrah. Maka itu pendapat sebagian ulama di antaranya Imam asy rahimahullah. Pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa Nabi bapaknya dan ibu Nabi Muhammad sallallahu bukan ahlu fatrah. Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ada pernyataan tegas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Kalau seandainya ahlu fatrah tidak dihukumi neraka. Kalau seandainya ahlu fatrah tidak dihukumi neraka. Kenapa? Karena tidak ada Rasul. Tidak ada yang memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan petunjuk, hadiah, hidayah. Tidak ada. Nah, seperti itu, wallahu alam. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan syafaat? Dan apakah seorang pelaku maksiat yang misalnya mendapatkan syafaat akan langsung dibebaskan dari siksa neraka atau dimasukkan dulu ke neraka untuk menebus dosa-dosanya? Maka kiat-kiat mendapatkan syafaat banyak. Di antaranya meninggal di kota Madinah, di antaranya sabar dengan kehidupan di kota Madinah, di antaranya membaca, mengikuti muazzin dan membaca doa setelah azan, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, إذا, uh, Nabi Muhammad SAW bersabda, المؤذن, jika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ikutilah." Ikutilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Sesungguhnya siapa yang memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, Hulatlahu lahu syafa'ati yaumil qiyamah dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Nah ini menunjukkan amalan-amalan mendapatkan syafaat banyak. Ya, di antaranya juga tidak melakukan kesyirikan. rasul SAW bersabda syafaati li ahli al min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Umatku adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Wallahu alam. Uh, Pelaku maksiat apakah mendapatkan syafaat? Tergantung amalnya. Syafaatnya apa? Apakah langsung masuk neraka atau tidak dimasukkan ke dalam neraka atau masuk dulu ke dalam neraka? Tergantung juga amalnya. Itu nanti hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang bertauhid akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang mengatakan terhadap suatu amalan sunnah yakni ini kan cuma sunnah seperti meremehkan? Maka jawabannya sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan faman siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku meskipun ini sunnah tapi ajaran Rasul SAW dan seorang akan dikatakan sebagai ahlu sunnah apabila dia mendapatkan salah satu sunnah Rasul SAW lalu dia kerjakan seperti perkataan Syekhul Islam rahimahullah. beliau mengatakan I'mal sunnatan walau marratan takun min ahli. Kerjakan sunnah Rasul, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi walaupun sekali, maka kamu akan menjadi ahlu sunnah. Dan beliau berda, mengatakan ini salah satunya adalah contohnya yang kata beliau bacaan bacaan sholat bacaan ruku itu kan banyak bacaan sujud kan banyak bukan hanya subhana rabbiyal azim bukan hanya subhana rabbiyal ala maka amalkan sunnah-sunnah yang lain dalam bacaan-bacaan sholat. Maka itu lebih baik dibandingkan kita tetap satu bacaan sampai akhir hayat kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus menuntut ilmu. Karena bagaimana kita tahu bacaan-bacaan tersebut kecuali kalau dengan tidak dengan menuntut ilmu agama. Bacaan ruku misalkan. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibirya wal azamah. Subuhun kudus rabul malaikat wal Subhanakallah bihamdika Allah maghfirli. Bacaan-bacaan ruku. Allahumma amantu. Dan seterusnya. Maka bacaan-bacaan ini kerjakan walau sekali. Kita termasuk ahlu sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan menarik. Yang saya dapatkan dari Syekh Muhammad Akram Ziyada. Salah seorang murid senior dari Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan. Karena salaf bi sunnah li'annaha sunnah, sunnah li'annaha sunnah. Orang-orang terdahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu para tabiin para tabiut tabiin mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah tidak wajib karena dianggap itu amalan ajaran Rasul dianggap ajaran sunnah ajaran Rasul shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang hari ini Meninggalkan sunnah Yaitu amalan yang merupakan sunnah Rasul Karena dianggap hukumnya sunnah Ah itu kan sunnah aja Meskipun sunnah tapi kan Ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Nah ini Pak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tapi kita sebagai sahabatnya, temannya Hanya bisa mengatakan Ya sudah kerjakan Kalau itu sunnah bukankah itu ajaran Rasul? Maka kita semestinya mengerjakannya. Tidak juga kita wajibkan. Misalkan ada orang kita nasihati. Eh, hari Senin puasa enggak? Oh enggak. Kan dianjurkan. Kan cuma sunnah kata dia. Maka kita katakan, iya meskipun sunnah. Tetapi itu kan ajaran Rasul. Maka lebih baik dikerjakan. Kalau tidak sanggup ya tidak mengapa. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai diwajibkan sesuatu yang tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah maulid jawabkah nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu barakallahu Apabila seorang wanita yang sudah berhijab Dan berselfie untuk niat Ingin eksis di medsos Apakah hal itu bisa dikategorikan Sebagai pezina maka jawabannya tidak, dia bukan pezina. Yang pezina disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ayu mamra'atin ista'zarat. tamarrat 'ala qaumin li yajidu rihaha Wanita mana saja yang memakai minyak wangi. Lalu dia keluar rumah agar agar apa? Agar tercium bau wanginya oleh laki-laki. Maka fahiya Hadis riwayat Imam Tirmiri, maka dia adalah seorang wanita bezina dalam riwayat yang lain kata dia wanita seperti ini seperti ini menunjukkan kepada jelek kejelekan ya kejelekan maka tidak pantas seorang wanita yang sudah berhijab untuk melakukan selfie kemudian disebar di sosial media tidak pantasnya dari tiga sisi yang pertama, hal itu diharamkan. Memperlihatkan aurat diharamkan. Memperlihatkan diri diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, Al mar'atu awrah kharajat istashrafah syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, syaitan akan memperindahnya. Istishraf itu artinya seorang lelaki akan meletakkan tangannya di dahi. Melihat wanita itu. Tidak sadar dia. Pokoknya wanita itu di, berjalan dia lihat sadar ketika kepentok tiang listrik. Lagi ramai di sosial media tiang listrik ya. Nah ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sisi yang kedua, jadi yang sisi yang pertama adalah karena diharamkan. Meletakkan foto di sosial media. Sisi yang kedua yaitu karena di zaman sekarang wanita tersebut Fotonya bisa dirubah-rubah untuk kemudaratan bagi wanita tersebut. Untuk kemudaratan bagi wanita tersebut. Dengan aplikasi-aplikasi yang ada, program-program yang ada. Maka bisa dirubah. Yang asalnya berhijab total menjadi telanjang bulat. Dan itu kerugian sendiri bagi seorang perempuan. Yang ketiga yaitu, seorang wanita dikhawatirkan dia menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya meskipun mungkin dia bercadar dia foto tetapi kadang terkadang mata lebih menggoda dibandingkan wajah misalkan wanita yang bercadar terlihat cuma matanya maka terpikir oleh laki-laki tergoda laki-laki tersebut dengan mengatakan Matanya seperti itu bagaimana wajahnya Kadang-kadang mata lebih berbahaya Ini jujur saya pengalaman Ketika sudah berumur ingin-ingin nikah Kita di Arab Saudi Tidak pernah melihat perempuan wajahnya Cuma mata Dan mata itu yang membuat saya semakin yakin Saya harus menikah Bukan wajah malahan Mata itu yang membuat seorang yakin akhirnya saya harus menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Maka jangan remehkan dan saya berpesan bagi wanita-wanita yang sudah kembali ke jalan Allah, yang asalnya buka aurat, asalnya belum mengenal majelis taklim, asalnya uh, masih suka duniawi, yang kemudian dia kembali ke jalan Allah, orientasinya akhirat, kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang bagus. Tugasnya sekarang adalah, maksudnya yang bagus sesuai dengan syariat. Tugasnya sekarang adalah mengisi ketertinggalannya dari ilmu-ilmu agama. Isi tugasnya, tugasnya itu menuntut ilmu agama, kemudian berusaha mengamalkannya. Bukan tugasnya sekarang bikin komunitas, hijab sekuat. Enggak, ya, bikin komunitas, eh, uh, Syarifah sekuat, muslimah sekuat Syarifah, hmm. enggak, tugasnya bukan itu sekarang, tugasnya nuntut ilmu, amalkan, sudah banyak yang hari-hari terlewat, sedangkan kita tidak, kita isi dengan ilmu, ya. tugasnya nuntut ilmu dan diamalkan, bukan membuat komunitas-komunitas, enggak -komunitas, perlu. Tugasnya menuntut ilmu saja. Yang mana nanti komunitas itu nanti ada wala bara ada persatuan-persatuan, ada macam-macam yang membuat akhirnya seseorang tidak menuntut ilmu. Akhirnya hijrahnya berpindah dari uh, dari maksiat kepada ketaatan hanya sebatas rosem, hanya sebatas potret baju, hanya sebatas uh, kerudung jilbab, hanya sebatas bungkus, covernya saja tidak isinya. Itu yang tidak diinginkan. Ketika ditanya tentang manhaj salaf nggak paham apa itu manhaj salaf. Karena dia cuma ikut-ikutan bajunya seperti ini. Pokoknya kalau ngaji di Masjid Syarifah Salihah bajunya seperti ini. Hirang ganal, lebar. Tapi nggak paham apa dalilnya, kenapa harus seperti itu. Nah ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat itu yang bisa sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallah wa kashadu allah ilaha illa anta astaghfirullah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.